menghilang, bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa padanya supaya Malaysia terus aman harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Kepada pengerusi majlis, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, berdirinya saya di sini untuk bercerita tentang erti sebuah kemerdekaan yang sebenar. Kawan-kawan yang saya hormati sekalian, sudah lebih setengah abad Malaysia mencapai kemerdekaan daripada cengkaman penjajah. Longan merdeka oleh Perdana Menteri pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Anas masih terngiang-ngiang di telinga anak pra merdeka yang pernah melalui kehidupan terseksa pada zaman penjajahan. Persoalan yang sentiasa timbul dalam fikiran kita adalah, apakah erti sebuah kemerdekaan yang sebenar? Merdeka, menurut Kamus Dewan, adalah bebas dari penjajahan, kurungan, naungan dan lain-lain. Dalam konteks kemerdekaan yang dimaksudkan, ianya dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang bebas daripada semua aspek, sama ada bebas daripada cengkaman penjajah dan bebas daripada penjajahan minda. Selain itu, kemerdekaan bermaksud rakyat hidup bersatu dalam keadaan yang harmoni serta mengambil cakna di antara satu sama lain. Kemerdekaan yang saya hormat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan damai. Islam juga mengajar umatnya untuk saling menghormati di antara satu sama lain, walaupun berbeza dari segi agama. Kawan-kawan yang dihormati sekalian, kemerdekaan juga bererti pembebasan mutlak daripada gejala negatif. Hal ini bermakna rakyat boleh mengejar gigi ke arah pencapaian yang modernisasi gemilang. Nilai murni harus diterapkan di dalam jiwa rakyat. Pembukaan nilai murni patut dimulakan melalui institusi keluarga dan sekolah. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pertumbuhan anak-anak. Seterusnya, kemerdekaan bagi seorang muslim juga diertikan dengan kebebasan jiwa kita daripada hasutan nafsu dan syaitan. Bebas dalam erti kata akidah yang sahih, akhlak yang mulia serta minda yang sejahtera. Pengorbanan dan perjuangan nenek moyang kita untuk memerdekakan tanah Melayu pada masa lampau perlu dikenang sehingga akhir zaman. Perjuangan ke arah kemerdekaan bukan yang senang, tetapi memerlukan tekad dan azam yang utuh. Oleh itu, kemerdekaan ini semestinya dipertahankan hingga bila-bila. Akhir sekali, marilah kita terus ingat sejarah kemerdekaan ini kerana perjuangan untuk merdeka bukan yang mudah. Saya berdoa agar negara kita terus aman. Selamat menyambut kemerdekaan buat semua. Sampai di sini sahaja cerita saya pada hari ini. Saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.